sih mau naik-naik. Sobat, laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Selain itu, laut juga banyak menyimpan misteri yang ada di dalamnya. Beberapa kemunculan makhluk tak terduga juga sering terjadi di laut seperti berikut ini. Langsung saja simak sampai habis ya. Sebuah video penampakan makhluk laut menjadi viral di media sosial. Perihal yang menjadi perdebatan adalah narasi yang disampaikan bahwa makhluk yang berenang dalam video itu adalah putri duyung. Video yang disebar oleh akun TikTok @cap.frederick_kailola itu menyebutkan bahwa penampakan putri duyung tersebut bukan kali pertama terjadi di perairan pantai Latu Lahat Ambon. Dalam video itu digambarkan fenomena ombak yang tinggi di perairan Ambon. Gelombang besar memang sering terjadi di wilayah itu. Tiba-tiba ada makhluk laut yang terlihat menyembul di antara ombak-ombak itu seakan menari-nari. Di gulungan ombak itu adalah putri duyung. Menurut kepercayaan dari leluhur, kemunculan putri duyung sering dikaitkan dengan bencana yang akan datang. Video itu pun memancing perdebatan. Banyak netizen yang tak percaya akan hal itu, namun banyak juga yang percaya akan fenomena tersebut. Kalau menurut kalian, bagaimana nih sob? Nah sobat, hanya itu saja. Beberapa waktu yang lalu warga dihebohkan dengan kemunculan bayi hiu yang ditemukan oleh warga Desa Papela, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya wajah anak ikan pemangsa tersebut mirip seperti wajah manusia. Temuan ini pun viral dan jadi perhatian media dalam negeri maupun mancanegara. Bayi ikan hiu tersebut mulainya ditemukan oleh nelayan. Ia menangkap hiu dewasa dengan jaring pukatnya di perairan Rotendau. Keesokan harinya, nelayan tersebut membelah perut hiu itu dan mendapati 3 anak ikan yang sudah mati. Yang bikin heboh adalah satu di antara bayi hiu itu wajahnya mirip seperti manusia. Nelayan itu sontak terpana melihat wajah hiu mirip manusia. Kabar itu dengan cepat tersiar di Papela dan sekitarnya. Rumah nelayan itu pun didatangi warga yang ingin melihat langsung. Warga mengabadikan penampakan anak hiu dengan wajah aneh itu menggunakan foto dan video hingga viral di media sosial. Nah sobat, selain sering muncul makhluk aneh yang tak terduga, lautan juga menyimpan beberapa ikan yang dianggap paling mengerikan di dunia. Salah satunya adalah ikan hiu goblin. Segala sesuatu tentang ikan hiu goblin memang terbilang sangat mengerikan. Hidungnya yang panjang memberikan tampilan seperti unicorn yang mengerikan. Daging merah mudanya membuat hiu goblin tampak seperti tidak punya kulit layaknya hiu lainnya. Hiu goblin sendiri menjadi yang terbesar dalam daftar ikan paling mengerikan sejauh ini. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira ketinggian mereka mencapai sekitar 13 kaki. Namun ternyata ada yang lebih besar lagi ketika seekor hiu goblin betina raksasa dengan panjang lebih dari 20 kaki yang beberapa waktu lalu ditangkap di Teluk Meksiko.